Hai semua, saya adalah Jackson. Sebelum ni saya pernah upload satu video projek baru 2 Ruby yang berharga RM450,000. Jadi memang sangat banyak klien tanya saya tentang dia punya detail, projek detail, lokasi dia dekat mana. Oleh itu, video ni saya berada di Taman Ruby sebab saya nak brief Abang Akar tentang dia punya lokasi, dia punya future development, jalan dia macam mana pergi ke bandar Cyberjaya, dan juga saya dapat pinjam satu rumah untuk buat house tour. So, let's go. Video sebelum ni saya ada bagi tahu tentang lokasi dia, developer dia, dan juga saya ada brief skill model dia. Jadi hari ini saya lagi detail sikit tentang lokasi dia. Lokasi dia tak boleh kata strategi, tapi boleh kata sangat berpotensi dengan harga dia. Dua Ruby dia terletak dekat Dangkil dan di tepi Paya Indah Water Wetland. Jadi kalau Abang Akak pernah dengar Gamuda Cove, dia pun tepi Paya Indah Water Wetland. Jadi dekat sini pergi ke Gamuda Cove sangat dekat, hanya 3 km saja. Dia sudah ada satu jalan baru boleh terus sampai ke Gamuda Cove, dan juga dekat Gamuda Cove dia ada satu Cyber Runway 2. Jadi Cyber Runway 2 dia akan siap 2025. Dia adalah Gamuda Cove terus masuk ke Cyber 10. Kalau nak pergi Cyber dia lagi dekat, dia tak payah pakai Elite Highway. Walaupun Elite Highway tepi dia sahaja. Jadi dekat sini dia ada 4 different jenis. Ada 2060, 2065, 2070 dan 2265 yang paling besar. Jadi kalau Abang Akak nak yang beli belakang ada extra land yang macam dekat sini pun ada, ataupun Abang Akak nak pilih yang sudah fully extend macam sana tu pun sudah ada. Taman yang sekarang saya berada dekat sini adalah Ruby Garden Park Home. Dia adalah boleh kata fasa 1 untuk 2 Ruby. So saya dapat satu rumah dekat sini untuk buat satu house tu kepada Abang Akak. Jadi you boleh bayangkan macam mana lah, memang dalam about the same. So jom kita pergi tengok rumah tersebut. Let's go. Sekarang kita sudah sampai ke rumah Ruby Park Home yang fasa 1. Jadi ini bukan 2 Ruby tapi ini adalah fasa 1. Luas dia adalah 20 kiri ke kanan dan panjang dia depan sini gate sampai paling belakang adalah 60. Oleh sebab dia punya size lebih kurang sama, jadi saya ambil rumah ni house tour sebagai satu contoh untuk 2 Ruby. Jadi lepas kita masuk gate, sini adalah car porch dia 20 feet. Boleh letak 2 kereta, boleh terus masuklah. Tak payah belok kiri ke kanan. Sebab dia punya best part yang dinding dekat sini kan, dia sudah tak ada refuel chamber, sudah tak ada water meter apa-apa, sebab semua dekat sebelah kiri. Jadi dia lagi jimat space. Dan untuk 2 Ruby dia sama macam ini, dia ada satu pocket garden. Boleh buat gardening, boleh tanam pokok bunga dekat sini. Tapi kalau let's say you tak nak, you boleh tanam pokok bunga dekat belakang, sebab belakang ada lagi 5 feet punya extra land. So sini adalah 20 feet dan paling belakang ada 5 feet. Oleh itu rumah dalam adalah 40 feet. Jadi lander house dia kira macam inilah, bukan dalam rumah 60 feet, tak ada panjang macam tu. Okay, so ini adalah 2 Ruby, bukan Ruby Garden tapi lebih kurang. Dan lantai dia ini adalah imprint concrete. So nampak sama macam ini. Sebelum saya continue untuk house tour hari ini, Abang Akak jangan lupa subscribe YouTube channel saya. Di sini saya ada banyak house tour video di Cyber Sepang Salah Tinggi Kota Warisan. Dan juga saya ada lagi Instagram account yang baru, so boleh follow saya. So rumah ini dia luas adalah 20
dan panjang dia adalah 60. Dalam rumah dia punya panjang sampai sini adalah 40. So boleh kata dia lebih kurang sama macam 2 ruby sebab size dia sama. Tapi ini bukan 2 ruby, ini adalah Ruby Garden yang fasa 1. So saya ambil rumah ini sebagai satu reference ataupun contoh. So Abang Akak boleh tengok macam mana luas untuk rumah 20 feet dan panjang dia untuk 2 ruby. Lepas masuk ke rumah, ini adalah living hall macam biasa. Dan sebelah kanan untuk phase 1 dia kasih 3 panel French window. Tapi untuk fasa kedua 2 ruby dia kasih sliding door dekat sini. So nampak lagi grand. Ini adalah living hall area. Semua dia kasih porcelain tiles ataupun ceramic tiles. Dan tiles ini adalah 2x2 feet. So lagi grand, lagi nice lah bila nampak. Dekat sini adalah staircase dia. Staircase dia lagi space saver. Oleh itu boleh nampak lepas buka pintu, sini foyer area memang luas. Boleh letak shoes cabinet, boleh letak lagi barang-barang dekat sini lah, buat dia cantik. Dan bawah tangga adalah storeroom macam biasa. Dekat belakang dia ada satu dry kitchen. Untuk 2 ruby dekat sini dia lagi besar dry kitchen. Dan ada pintu belakang sana adalah wet kitchen. Kenapa 2 ruby sini adalah wet kitchen bukan yard area? Dan dia lagi besar sebab untuk 2 ruby belakang dia ada lagi 5 feet extra land dekat sana. Jadi memang lagi besar, lagi panjang untuk rumah 2 ruby. So Abang Akak boleh imagine sana lagi 5 feet, you boleh buat extend. Kalau you rasa dry kitchen tak cukup besar, boleh extend. Kalau you rasa wet kitchen tak cukup besar, boleh extend lagi dekat belakang sebab individual title. So dry kitchen, wet kitchen, belakang ada satu yard area extra 5 feet dan sebelah kiri adalah tandas dia. Tandas dia, dia kasih full high tiles. Sekarang bukan semua developer kasih lah. Kalau M Senium dia tak ada, dia 1.5 meter saja. Ini dia kasih full high tiles. Dan ada tingkap untuk ventilation. Semua benda yang you nampak ni boleh kata agak standard lah. Semua new project pun sudah ada kasih free. Dan tissue paper holder, saya pun sudah lama tak ada cakap lah. Bawa tissue paper sudah boleh pakai untuk tandas ini. Sebelah kiri ada satu elderish room ataupun guest room. Jom kita masuk. Dan dia boleh letak queen size dekat sini. Luas dia kiri ke kanan adalah 9 feet. So boleh muat untuk king size. Oh bukan, queen size. Sebelah kanan sini dia ada satu area masuk. So pintu masuk kan. Sini ada satu area boleh letak wardrobe, dressing table, study table. Dan dia ada satu tingkap boleh buka. Belakang 5 feet extra land greenery. Boleh tanam pokok bunga. So ini adalah bilik dekat bawah. Dan lagi satu detail Abang Akak boleh nampak. Semua rumah sekarang kan, you nampak sini punya tiles, dekat sini punya tiles dia tak sama. Ini adalah 1x1 feet. Ini adalah 2x2 feet. So kenapa letak macam ni punya tiles? Sebab dia senang sikit untuk cleaning lepas you masak. Kalau minyak lap sudah okey. Okey, jom kita pergi ke atas. Jadi staircase untuk fasa 1 dia agak kecil sikit lah. Ini adalah 3.5 feet. Kalau biasa ni adalah 4 feet. So ini adalah staircase dia. Okay, so naik atas. 2 ruby punya selling point second adalah dia ada living hall. Sama macam phase 1. Phase 1 pun ada, phase 2 pun ada. Dan living hall sini kalau kita tengok lah, kiri ke kanan adalah 10 feet. Abang Akak, kalau you nampak kecil sebab sini gelap, tak ada lampu. Kalau you pasang lampu nampak luas dekat sini. Dia sama macam bilik punya size sudah. So sebelah kiri dia ada dua bilik. Dua bilik ni identical, adalah 10 feet. Kiri ke kanan 10 feet. Dan mereka pakai share bathroom dekat sini. Ini adalah share bathroom. Boleh nampak memang standard dan full high tiles. So ini location dekat bawah pun bathroom jugalah. Okay, so boleh letak queen size dekat sini, super single, wardrobe, TV. Okay, bilik satu dan bilik kedua dekat sana. Ini adalah bilik kedua. Tapi 2 ruby ada satu special. Bilik ini dia akan keluar lagi sikit. Sini still remain 10 feet. Dan dekat sana ada satu balcony untuk type urban. So Abang Akak imagine, nah sini ada balcony.
Untuk phase 1, kiri kanan adalah sama. Phase 2 ada balcony. Itu adalah selling point ketiga dia. So, satu dua bilik, satu bathroom. Jom kita tengok master room. Jadi ini adalah master room untuk Ruby Garden. Kalau untuk dua Ruby, dia lebih kurang sama. Oh tak, dia lagi panjang sikit. So, selling point keempat, ini you nampak tak ada balcony kan? Untuk dua Ruby, dia ada balcony dekat sini. Dia boleh buka, ada lagi balcony dekat sini, agak-agak ada 4 feet macam tu. Jadi you boleh minum kopi semua dekat sini lah. Tapi ini adalah individual title, so you boleh nampak sana ada rumah dia sudah buat balcony. Ha, ini adalah individual title, so no restriction lah untuk nak buat renovation. Ha, tutup balik. So, ulang lagi sekali, ini rumah bukan dua Ruby tapi lebih kurang sama sebab ini adalah phase 1. Untuk master room, you boleh letak king size, letak dua kiri kanan pun boleh. Dan TV dekat sini, ini adalah master bathroom dia. Okay, lepas buka, sama full height house. Benda yang you nampak ni memang standard, semua sudah ada. So dia macam ini. Untuk dua Ruby sini keluar ada lagi satu open area. Tapi untuk Ruby Garden phase 1 ni kan, dia pun ada balcony. Dia bukan letak dekat sini tapi dia letak dekat sini. So saya buka, dia dekat sini. So untuk dua Ruby, dia punya bathroom lagi panjang sebab sini boleh letak jacuzzi, boleh letak bathtub dekat sini. Dan sini ada satu balcony. Okay, saya tutup balik. Ini adalah house tour untuk Ruby Garden phase 1 dan boleh as a sample ataupun contoh sebagai dua Ruby. Kalau abang akan berminat, boleh contact saya dengan nombor kiri atas. Saya takkan bawa abang tengok rumah ini sebab rumah ini dia adalah Ruby Garden. So, boleh datang tengok sales gallery, tengok skill model dan saya akan explain package untuk dua Ruby. So, thanks for watching my video and see you in my next video. Bye-bye.